Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dari stasiun besar Cirebon. Di sini saya memulai perjalanan naik kereta api Mataram ya, dengan tarif khusus dari Cirebon ke stasiun Pasar Senen. Tiketnya seharga Rp150.000 untuk kelas premium dan Rp165.000 untuk kelas eksekutif. Oke, gimana kisahnya? Yuk disimak aja. Oke, dan saat ini saya berada di stasiun Cirebon ya, di dalam. Dan ini suasananya masih cukup sepi ya, karena jam-jam segini itu kereta yang berangkat belum ada mungkin ya, masih jauh Mataram dan Argoparma Anggrek yang terdekat ya. Jadi masih nampak agak sepi. Oke, sekarang saya menuju ke ruang tunggu dulu aja. Oke, dan inilah suasana ruang tunggu dari stasiun Cirebon. Cukup nyaman ya, ada co-working space ini juga, tapi masih tutup tuh kayaknya. Di sini ada food corner, dan ini kurang lebih seperti ini ya, ruang tunggu di stasiun Cirebon. Thank you.
Bandung Station. Please check luggage and belongings. Make sure nothing's wrong. Kereta api Mataramnya udah tiba dan berhenti di jalur 2 stasiun Cirebon ya. Sekarang tinggal tunggu waktu keberangkatan aja. Perjalanan di stasiun Jati Barat, kami persilakan untuk segera turun dan periksa kembali barang bawaan Anda di sini stasiun Jati Barat. Oke, kereta api Mataramnya saat ini tiba dan berhenti di stasiun Jati Barat di jalur 3. Thank you.
ini kereta api Mataram sudah tiba dan berhenti di stasiun Lawur Gelis ya, di jalur 4 super belok. Di sini rencana tunggu disusul kereta api Argo Bromo Anggrek Sang Raja Utara. Oke, kita tunggu aja ya. Dan di jalur 2 masuk kereta api Kertajaya, dan tadi di tengah-tengah antara Mataram dan Kertajaya itu berjalan langsung kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan akhir stasiun Gambir.
mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Periksa kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Selamat malam dan selamat datang, Anda telah tiba di stasiun Jatinegara. Kami informasikan untuk pintu keluar berada di lantai 2. Alhamdulillah, perjalanan kereta api Mataram sudah sampai di stasiun besar Jatinegara. Dan maka berakhirlah perjalanan saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali pada perjalanan berikutnya.